teman-teman, kembali lagi di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini kami akan berbagi tutorial cara menonaktifkan status bar saat ponsel terkunci di HP Xiaomi. Nah, biasanya teman-teman ya, ketika ponsel terkunci dan status bar bisa diakses oleh siapapun, maka kadang-kadang orang yang jahil itu menyalakan hotspot, menyalakan paket data, atau mengakses fitur-fitur lainnya di HP Xiaomi kita. Contoh saja ketika saya kunci seperti ini HP saya. Nah, padahal ini posisi masih terkunci tapi status barnya bisa diakses. Jadi yang memegang HP kita bisa menyalakan hotspot sesukanya. Nah, gimana cara menyembunyikan status bar ini? Oke, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Nah, masalah ini terbilang sangat klasik ya teman-teman ya. Mungkin sudah banyak yang tahu. Dan bagi yang belum tahu, silahkan ikuti tutorialnya sebagai berikut. Pertama-tama masuk terlebih dahulu ke menu setelan. Kemudian setelah itu kita geser ke bawah. Kita masuk ke notifikasi. Kemudian setelah itu kita ketik atau kita klik di bagian notifikasi layar kunci yang ini. Kemudian mudah sekali, kita tinggal matikan buka bar notifikasi di layar kunci seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk yang bisa seperti ini adalah MIUI 10 ke atas ya. Dan di HP ini saya memakai MIUI 12. Jadi cara menyembunyikan status bar di layar kunci HP Xiaomi MIUI 12 ini bisa Anda lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang saya contohkan tadi. Baik, demikian. Sebelumnya saya contohkan terlebih dahulu, saya lihatkan bahwa setelah dinonaktifkan, orang-orang tidak bisa mengakses lagi status bar ketika HP kita terkunci. Seperti ini contohnya. Nah, sudah tidak bisa ditarik ke bawah, teman-teman. Jadi, cara kita sudah berhasil. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.